Yo, halo, people on the world. Balik lagi sama Orewo, admin yang paling skuk nungkrak nengus neges ya. Oke, langsung saja. Kali ini gua bakal ngasih informasi game yang lumayan agak bahaya ya guys ya. Ya, nama gamenya adalah Air Force Soul. Ini game RPG anime style. Kalau dari segi gameplay battlenya seperti yang kalian lihat, turn based ya. Dilihat dari segi animasi skillnya, ultimate-nya ya, yang lebih utama itu keren abis cuy menurut gua. Ini game wajib banget untuk kalian coba ya, meskipun dari segi gameplaynya itu turn based cuy ya. Dan ya, ini game itu bakal menemani kalian di awal tahun 2023 besok. Jadi ya, syukur alhamdulillah untuk server Korea dan juga globalnya, tentu aja server Indonesia juga cuy ya. Itu akan rilis pada tanggal 5 Januari 2022 besok cuy ya. Untuk loginnya tentu aja ya pakai Google Data Bank cuy ya. Dan untuk karakternya seperti yang kalian lihat, waifu wangi-wangi semua cuy ya. Seperti yang kalian lihat menggunakan mata atau mungkin menggunakan jidat kalian cuy kalau kalian dajjal. Untuk animasi skillnya beneran sumpah ini keren abis, kawaii juga. Dan untuk karakternya itu masing-masing unik cuy ya, jadi nggak monoton gitu-gitu doang. Ya pokoknya game ini wajib banget kalian cobain, gamenya ya, cobain jangan waifunya ya. Silahkan pilih waifu sesuka kalian sih, tapi ya di game yang satu ini, pokoknya ini game yang suka ngoleksi waifu cocok banget untuk kalian mainkan guys ya. Tapi sabar, nggak sekarang ya. Besok tanggal 5 Januari 2023. Untuk spesifikasinya sendiri sih nggak ada keterangan berapa, tapi kayaknya sih RAM 3GB juga bisa lah untuk mainin game ini. Snapdragon 660-an gua rasa aman lah cuy untuk bisa memainkan game yang satu ini cuy ya. Ya pokoknya edan lah pokoknya cuy. Ya jadi mungkin itu aja sih, nggak bisa banyak informasi yang gua kasih tahu karena udah gua kasih tahu sih sebelumnya cuy ya. Untuk saya sendiri belum diketahui karena game ini tuh belum rilis ya. Masalahnya ini game itu rilisnya barengan untuk versi Korea dan juga versi bahasa Inggris, atau mungkin nanti ada bahasa Indonesia gua juga nggak tahu. Kayaknya sih kalau untuk Indonesianya nggak ada cuy ya. Untuk yang versi bahasa Indonesianya kemungkinan cuma ada bahasa Inggris aja guys ya. Ya jadi mungkin itu aja. Untuk yang lain-lainnya gua rasa biar kejutan aja nanti ya cuy ya, di mana anjing. Ya kok bisa gua lupa anjing ngomong apa cuy. Ya pokoknya biar kalian gak penasaran aja lah nantinya ya. Jadi mungkin itu aja guys, thank you banget udah nonton, sampai jumpa di next video.